Yo, what's up my friend? Kembali lagi bersama saya M. Haikal Fikri di channel Team 4 Gamers. Kali ini kita akan menonton video top player Kagura RRQ Lemon. Oke, sebelum kalian nonton video ini, lebih baik kalian untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, karena itu gratis dan bisa membangun channel ini lebih baik ke depannya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2018. Oke, daripada kita basa-basi, langsung aja kita nonton videonya dan kita reaction. Oke, let's go, let's check it out. Oke, kalian bisa lihat power RRQ Lemon top Kagura 3861, dan ini dia profilnya. RRQ Lemon memiliki win rate 87,85 di ranked. Favorit hero nya adalah Kagura dan win streak nya adalah Kagura. Oke, langsung aja kita lihat ini. Dia bermain dengan LVR atau PK melawan para Myanmar ya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini dia RRQ Lemon saat masih di saat oksigen depannya. Ini RRQ Lemon sudah. Kalian lihat dia sudah dia memiliki spell retry ya, memiliki jungle dan jawel. Dia mengambil jungle dulu ya, farming dulu. Sudah level 3 saja dia. Oh, langsung menghadap Yi Sun Sin. YSS, apakah dia berhasil? Oh, belum. Mungkin besok kita akan reaction lagi yang dia sudah RRQ Lemon saja. Oke, dia mempush tower tapi belum. Dia melawan minion yeah. Oke, minion RRQ Bang Lemon. Oke, dia mempush. Oh, Yi Sun Sin. Oke, first blood. So, sangat dewa sekali ya top player Kagura, anjir. Oke, dia di atas. Dia oh, pasa ya. Oksigen. Itu tim Myanmar pakai pasa ya. Oksigen RRQ Lemon, Regum Lemon. Oke. Kita lihat lagi. Oh, Saber Legend ya. Grok. Tim Lemon adalah Kagura, Hilda, Saber, Harley, dan Grog. Tim lawan yaitu Chou, Akai, YSS, Fanny, dan Fasa. Sudah dibantai 4-0 ya. Oke, mega kill Lemonnya. Kita lihat lagi apakah dia berhasil melawan Akai. Oh, oke, dengan darah sedikit apakah Lemon bisa kill Akai. Oh, Lemon kembali ya. Oke, kita bisa lihat dia sangat cekatan sekali menggunakan. Oh, oke, dia farming lagi. Lemon. Oke, ada Yi Sun Sin, apa yang terjadi? Lemon kabur dulu. Oke, dia menggunakan skill 2 deh. Skill 1, skill 3. Oke, ulti. Oh, belum terjadi. Akai mengejar. Dikejar lagi oleh Lemon. Lemon, oke, Lemon. Oh, belum dapat. Gak dapat. Oke, YSS dibunuh lagi atau dikill aja oleh RRQ Lemon. Tapi saya
Apakah Lemon bisa nge-push Thor mid? Oke. Ayo Lemon, bisa. Oke. Sepertinya tower mid akan hancur. Oke, hancur beneran. Dia farming. Oke. Sudah kedudukan saat ini adalah 9-1. Oke, dia ke atas melihat ada Pasha, Chow dan Akai. Apakah Lemon? Oh, ternyata Lemon mengambil minion dulu ya. Oke, ada dibantu oleh Grok dan Saber. Oke, skill ulti dari YSS. Oke, wah, MMM monster kill. SS land, Hush land oleh Hilda. Tower hancur di atas oleh Grok. Di tengah kita bisa lihat kosong, di bawah ada Harley. Apakah Fanny-nya tidak ada guna di tim itu? Fanny darat ya. Dari tadi nggak muncul-muncul. Kita lihat dia farming lagi. Sudah level 9 Kaguranya. Sudah mengkill 6, mati 0 dan assist 2. Dengan uang 4200. 50 ke atas. Oke, dia kemana lagi? Oke, dia ke mid lagi. Yi Sun Sin, oke. Oke, Lemon digambar. Oke, dibantu oleh Harley. Saber membunuh, triple kill, Saber. Oke, Fasa dikejar. Oke, Fasa berubah menjadi burung. Burung ontah. Oke, Harley lagi yang kill. Oke, kedudukan saat ini adalah 15-1. Fanny darat dibunuh. Fanny darat mau meniru Zeng Xuan tapi tidak bisa meniru Mikasa. Skill terlalu rendah. Oke, Chow yang lag. Kalian bisa tulis siapa top player Chow yang lag kah? Oke. Yang lain. Oke, Hilda. Oh, Hilda. Belum. Harley. Akai siap melawan. Fanny tidak berguna di tim lawan. 16-1 jadi. Oke, keganasan Lemon. Waduh. Menggunakan Kagura yang sulit dimainkan ya. Coba membunuh. Oke, kedudukan sekarang adalah 17-2. Harley membunuh lagi, mengkill, membunuh terus aja. Oke, Grok mengambil push mid tapi belum. Nah, itu dapat. Oke, legendary membunuh pas ya. Mengekill pas ya, membunuh terus. Bunuh. Lemon kembali dengan kedudukan 19-4. I thought you were very lonely. Unstoppable. Oke. Ya, farm lagi. Lemon dengan 11 level 11. Kill 8, mati 1 dengan assist 6 dengan uang 6200. Apakah tim Lemon bisa menang yang towernya hampir tidak tersentuh, hanya yang di atas saja sudah hancur, tetapi pihak lawan sudah habis. Oke, pihak Lemon memanggil Lord. Ketemu Lemon, auto kalah. Yi Sun Sin belum. Oke. Ayo Lemon. Iya, satu kali kill. Fanny-nya. Fanny darat. Sudah level 11. Chow.
Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Akai, lawan Akai, ayo. Ya, turret hancur, teman-teman. Oke, berani sekali Chou dibunuh oleh Kagura atau RR Kilemon. Dan Fanny darat. Iya, digangbang. Akhirnya kalah. Oke, Akai juga berani-beraninya dibunuh atau di-kill oleh Hilda. Harley mengekill Yi Sunsi. Yes. Positif, tim RRQ akan menang. Pas ya. Oke, pas ya. Ya, akhirnya tim Lemon menang. Dan kita bisa lihat yang mendapatkan MVP adalah RRQ Lemon dengan 11 kill mati 1 dan memiliki hero damage yang sama. Oke, saya pikir videonya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, kalian bisa klik tombol dislike. Jika kalian ingin saya mereaction video lagi, kalian bisa tulis di komentar, saya akan reaction video siapa lagi. Oke. Salam Mobile Legend. Thanks for watching and goodbye.